pernah Imam Syafi'i memburukkan Abu Hanifah. Macam mana orang zaman kita boleh datang berkata buruk tentang Abu Hanifah? Tak layak. Orang zaman tu tak jumpa, kita jumpa. Peliklah. Sedangkan orang zaman tadi, dia lebih dekat. Kalau dia kata ada keburukan, dia lebih awal tahu. Dan kalau memang Abu Hanifah rahimahullah, ahli bid'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, awal-awal lagi dah tenang. Dan beliau mengarang dalam usul fiqh dan juga cabang-cabangnya. Ini dilihat kepada karangan beliau, kitab Ar-Risalah, yang dikira sebagai kitab pertama yang mengatur tentang cara memahami dalil. Itu usul fiqh. Usul fiqh adalah kitab berkenaan dengan cara bagi kita memahami dalil. Hadis itu ada, hadis itu banyak, hadis itu dengan Quran sekali. So macam mana kita nak faham? Itu sebenarnya usul fiqh. Banyak orang kadang-kadang salah faham berkenaan usul fiqh ni. Dikata usul fiqh ni cara untuk lari dari sunnah. Sedangkan usul fiqh itulah yang memastikan kita mengamalkan sunnah seperti mana ini dikendaki oleh Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kita datang dalam kehidupan kita jumpa dengan hadis-hadis yang bertentangan. Contoh hadis yang datang daripada Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata al-ma' minal ma'. Nabi jumpa seorang sahabat, panggil dia, tapi sahabat tersebut rupanya sedang buat hubungan dengan isteri. Kemudian dia kelang kabut, mandi-mandi datang jumpa Nabi, menitik-nitik air dekat kepala dia. Maka Nabi kata, barangkali kami telah menyebabkan kau kena cepat-cepat mana tinggalkan isteri sebagai dia kata benar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, lepas tu dia mandi. Mana maksudnya tak selesai pun urusan dia buat hubungan dengan isteri. Maka Nabi kata, al-ma' minal ma', air untuk mandi wajib hanyalah bila keluar air mani. Tak keluar air mani, tak air mandi. Ini hadis pertama. Satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, idzal taqal khitanan, bila bertemu dua kemaluan, wajib al-ghusl, wajib mandi. So bila kita jumpa dua hadis ni, macam mana kita nak gabungkan? Inilah datangnya ilmu usul fiqh. So kalau dia kata pada zaman tersebut, kadang-kadang ada orang dia jumpa hadis ni, dia tak tengok hadis lain. Yang seorang tu jumpa hadis ni tak pegang hadis lain. Sedangkan bila kita kata hadis tadi, hadis datang dari Nabi SAW, kadang-kadang ada nas mansukh, ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Dia akan jadi memudahkan kita kalau kita tahu kaedah untuk menggabungkan. Itu usul fiqh. Dari Imam Syafi'i rahimahullah dikira sebagai orang pertama karangan sampai pada kita. Jika tidak, sebahagian para ulama mengatakan yang mula-mula mengarang usul fiqh adalah Imam Abu Hanifah. Namun tak sampai kepada kita karangan beliau dengan sempurna. Walaupun beliau banyak membahaskan, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan siapa-siapa yang pelajari fiqh, maka dia adalah pengikut kepada Abu Hanifah. Siapa belajar fiqh, dia pengikut Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak pernah sekali pun daripada kata-kata beliau memburukkan Abu Hanifah. Sebagaimana kita dengar zaman sekarang ni, ada orang yang cuba untuk kata Abu Hanifah tak betul dan sebagainya. Sebab Imam Abu Hanifah betul. Kalau dia kata dia lemah dalam hadis sekalipun, tapi dia imam dalam fiqh. Sebab kita nak faham cara macam ni. Setiap orang ada pengkhususan masing-masing. Contoh macam kita punya qiraat, bacaan Quran kita. Quran kita baca sekarang ni, bacaan kita kan, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan kita ni adalah bacaan daripada Hafs bin Sulaiman al-Kufi, daripada Asim bin Abi Najud, daripada Abu Abdurrahman As-Salmi, daripada Ali dan Zaid bin Thabit. Ini bacaan kita yang kita ambil ni, ini susu galur dia sampai kepada Nabi SAW. Dalam nama saya sebut tadi, nama yang pertama itu nama Hafs bin Sulaiman al-Kufi. Beliau disepakati oleh ulama hadis sebagai lemah, dhaif dalam hadis. Tapi dia imam dalam qiraat. Dalam bacaan Quran dia imam. Dalam hadis dia lemah. Ia tidak benda yang tidak menjadi satu perkara yang salah.
Tak jadi kita kata ha, tak betul lah pasal tak imam dalam hadis. Sebab semua orang ada bidang masing-masing. Lepas tu kalau kita dengar ada orang menjatuh atau memburukkan imam-imam yang dikenali, pasal Imam Syafi'i sendiri pun sempat dengan anak-anak murid kepada Abu Hanifah. Maka mendengar sendiri apa kata-kata Abu Hanifah, tak pernah Imam Syafi'i memburukkan Abu Hanifah. Macam mana orang zaman kita boleh datang berkata buruk tentang Abu Hanifah? Tak layak. Orang zaman tu tak jumpa, kita jumpa. Peliklah. Sedangkan orang zaman tadi, dia lebih dekat. Kalau dia kata ada keburukan, dia lebih awal tahu. Dan kalau memang Abu Hanifah rahimahullah ahli bid'ah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik awal-awal lagi dah tenang. Tapi oleh kerana bukan seperti yang difahami macam tu, maka tidaklah kita kata dikatakan sedemikian, tak diburukkan Abu Hanifah di hadapan mereka. Jadi kalau kita lihat, memang Imam Syafi'i dia dikira sebagai orang pertama mengarang dalam usul fiqh yang sampai, karangan yang sampai. Jika tidak, fiqh itu sendiri macam kita kata memahami dalil tadi, Abu Hanifah rahimahullah lebih awal daripada Imam Syafi'i. Bahkan Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir 150, Abu Hanifah mati 150. Sampai kita ingat dulu ada ustaz saya belajar dekat Pakistan. Dia kata ada, bukan Pakistan kan, mazhab Hanafi. Jadi dia orang kata apa? Dia kata apalah korang ni, imam kau, imam aku dah mati, barulah imam kau datang. Kan kita Malaysia kan Syafi'i. Jadi dia orang gurau macam tu. Dia kata pasal korang punya imam, imam aku dah mati baru nak datang. Lepas tu yang Syafi'i pula, yang geng-geng Malaysia, dia kata apa? Imam kau lah, imam aku dah, aku lahir je, imam kau lari. Dia jadi macam buat lawak macam tu. Tapi sebenarnya memang mati tahun sama. Bulan tidak, hari tidak. Tahun 150, Imam Syafi'i lahir. 150 tu jugalah Imam Abu Hanifah mati. Jadi kita kata dia berselang. Jadi Imam Syafi'i bila dia pergi ke Baghdad, dia tak jumpa, tak jumpa pergi ke Iraq, ke Kufah sebagainya. Dia tak jumpa dengan Abu Hanifah. Tapi dia jumpa dengan anak-anak murid Abu Hanifah. Antara paling paling dekat dia jumpa tu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah dia ada beberapa orang anak murid yang terkenal, Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufur. Tiga orang ni dikira sebagai orang yang menukilkan akan mazhab Abu Hanifah. Okey.